Assalamualaikum, teratur welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini yang sudah aku janjikan, aku bakalan bikin video tutorial paper flowers dari kertas karton. Dan ya, hari ini aku bakalan share ke kalian gimana sih cara bikin paper flowers dari kertas karton. Bagus enggak sih? Dan ya, buat kalian yang penasaran, just keep on watching this video. Nah, ini dia guys, kertas kartonnya. Aku beli warna pink dan putih. Dan satu gulung ini harganya cuma 2.000 aja. Super duper murah banget ya kalau kertas karton. Terus aku juga beli kertas buffalo. Dan ini tuh sama sih kayak kertas karton, cuma dia tuh gak bolak-balik warnanya. Oke, langsung aja. Dan aku bikin pola kayak gini, kalian bisa lihat aja di video ini polanya seperti apa. Dan untuk ukurannya udah aku tulis di videonya. Dan seperti biasa aku lakuin langkah yang biasa aku lakuin, yaitu gunting di bagian bawah sekitar 2-3 cm. Terus di bagian guntingannya kita lem pakai lem tembak dan lipat gitu guys. Lakukan pada semua kelopak bunganya. Jadi di sini aku menggunakan 4 layer dan untuk layer 5 layer, dan untuk setiap layernya itu ada 6 kelopak. Oke, langsung aja aku rangkai karena ada 6 layer. Jadi pertama aku tempelin 3 kelopak dulu. Jadi disamain gitu guys. Jaraknya juga disamain biar gampang dan biar simetris gitu ya nanti. Jadi aku tempelin 3 dulu kelopaknya kayak gini. Terus 3 lagi aku tempelin di bagian tengah-tengahnya gitu. Lanjut untuk ukuran yang sama aku timpa lagi di layer yang kedua 6 kelopak, dan layer ketiga juga 6 kelopak di ukuran yang lebih kecil. Baru untuk layer yang keempat aku pakai warna pink dan ukurannya lebih kecil. Dan layer kelima aku juga pakai warna marun. Ini tuh yang aku bilang tadi, aku pakai kertas buffalo dan dia tuh agak tebel gitu dari kertas karton. Dan untuk bagian tengahnya aku juga pakai kertas buffalo yang warna marun. Next, untuk model yang kedua aku menggunakan 4 layer. Untuk layer pertama dan kedua ukurannya sama, yaitu yang paling besar untuk bagian bawahnya. Langsung aja ya, di sini aku lekukan dulu ya. Untuk bagian pinggirnya aku lekukan dulu semua, terus aku gunting di bagian bawah sekitar 1-3 cm. Kemudian aku lem atau lipat di bagian guntingan tadi, lakukan pada semua kelopak bunga ya. Setelah itu langsung aja aku tempelin di layer yang pertama, itu ada 5 kelopak untuk kelopak yang bagian besar. Nah, untuk layer yang kedua yaitu 5 kelopak juga dan ukurannya sama dengan layer yang pertama. Baru untuk layer yang ketiga ukurannya agak kecil dan layer keempat lebih kecil lagi guys. Tuh. Dan untuk bagian tengahnya aku menggunakan kertas buffalo lagi yang warna marun. Kalian bisa tonton aja video aku sebelum-sebelumnya gimana cara bikin bagian tengahnya. Itu gampang banget, cuma digunting-gunting doang guys. Dan ya aku mekar-mekarin gitu biar bagus. Dan ya udah selesai deh, gampang banget kan. Oke, sekarang aku mau coba nyusun dan aku menggunakan model kayak gini. Itu bikin 2 aja, terus model yang ada 5 layer tadi aku bikin 2 juga, warna pink dan putih karena memang pengen nuansanya pink putih dan sedikit marun gitu guys. Nah, jadi aku taruhnya selang-seling gitu. Kalian bisa ikutin aja, ini jadi referensi buat kalian yang bingung mau nyusun bunganya kayak gimana.
Nah kayak gini, sekarang aku juga nyusun daun-daunnya, dan untuk daun-daunnya aku menggunakan kertas buffalo tadi. Ini tuh kertasnya agak tebal dari kertas jasmin, kertas karton, tapi dia tuh nggak bolak-balik guys warnanya, jadi di bagian bawahnya tuh warna putih semua. Dan untuk bunga kecil yang warna marun ini aku juga bikin dari kertas buffalo tadi. Dan untuk bunga kecil ini kalian bisa aja bikin tutorialnya karena simple banget, cuma satu layer dan ada 5 kelopak aja. Dan ya udah selesai guys, dan hasilnya menurut aku bagus banget ya, cuma memang bahannya aja yang kurang bagus menurut aku, tapi murah banget guys. Jadi buat kalian yang mau bikin paper flowers dengan harga murah, kalian bisa pakai kertas karton atau kertas buffalo. Ini kalian bisa dapetin di toko manapun, di toko buku juga banyak banget. Dan ya, mungkin itu aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat, and see you in my next video. Bye!